Kali ini kita akan mereview panci anti lengket dari Maxim dengan tipe New Halania. Nah, kenapa disebut New Halania? Karena di sini untuk panci ini sendiri itu sudah ada logo halalnya ya teman-teman ya. Jadi memang sepertinya saya baru kali ini deh beli panci yang ada brand halalnya seperti ini ya. Jadi saya penasaran dan sebagus apa sih teman-teman ya, kita akan lihat ya. Mungkin di sini kita akan lihat sekilas untuk desain dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Dan kebetulan yang saya beli adalah ukuran 26 cm untuk diameternya. Ini untuk beratnya sendiri lumayan sih, lumayan berat ya, bagus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, lihat teman-teman ya. Jadi untuk belakangnya itu seperti ini. Di sini tertera untuk Maxim New Halania. Nah, ukurannya juga di sini 26 cm. Kita akan testing memasak menggunakan panci Maxim Halania, New Halania dari Maxim ya, yang sebelumnya sudah saya beli. Langsung aja testing aja. Let's go. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mengetes panci dari Maxim ini ya, New Halania, dengan memasak telur ya. Sini kita tidak gunakan minyak atau apapun ya. Sini sudah saya bersihkan dan kita nyalakan kompornya. Oke, kita masukkan telurnya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Ini, oh ya, memang direket ya teman-teman ya. Teman-teman ya, menurut saya ini cukup rekomendasi ya. Wow, jadi lebih cantik ya dibandingin digoreng biasa ya. Mantap. Tanpa minyak lebih sehat. Terima kasih.